Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Celestriping semuanya? Mudah-mudahan sore ini Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda, dan orang-orang yang Anda cintai semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Celestriping semuanya, BMKG beberapa jam yang lalu telah merilis adanya sebuah gempa bumi di daerah Ternate. Itu pada hari ini tanggal 17 Juni tahun 2021 pada pukul 11.44 menit waktu Indonesia bagian barat ya, tadi siang, gempa bumi dengan kekuatan 4,2 skala Richter mengguncang daerah barat daya Ternate. Pusat gempa berada di laut 79 km barat daya Ternate. Gempa dengan kekuatan 4,2 skala Richter tersebut berada di kedalaman 27 km. Sementara titik koordinat gempanya, BMKG menyatakan berada di 0,60 lintang utara dan 126,67 derajat timur. Kedalaman pusat gempa seperti yang dijelaskan tadi berada di 27 km. Gempa dirasakan di skala 2 MMI di daerah Ternate. Itulah gempa yang barusan saja dirilis pada BMKG beberapa jam yang lalu. Kemudian pada hari kemarin yang lumayan cukup menghebohkan warga di daerah Indonesia bagian timur, itu gempa yang terjadi di daerah Tenggara Maluku Tengah dengan kekuatan 6,1 skala Richter. Dan sempat beberapa warga di sana sempat panik karena ada perubahan atau pergerakan air laut karena dampak gempa tersebut. Gempa dengan kekuatan 6,1 skala Richter tersebut berada di kedalaman 10 km. Sementara titik koordinat gempanya berada di 3,39 lintang selatan dan 129,567 timur. Pusat gempa berada di laut di 67 km tenggara Maluku Tengah. Gempa dirasakan di skala 3 MMI di daerah Meru, Mencawi, Bula, dan Kairatu. Sementara di Ambon dirasakan di skala 2 MMI. Inilah gempa yang terjadi kemarin ya, sempat membuat panik warga di sekitar Maluku Tengah. Dan yang barusan terjadi, kembali kita rilis, BMKG rilis bahwa terjadi gempa bumi dengan kekuatan 4,2 skala Richter yang terjadi di daerah barat daya Ternate, dan pusatnya berada di laut 79 km barat daya Ternate dengan kedalaman 27 km. Gempa terjadi pada jam 11.44 menit waktu Indonesia bagian barat hari ini tanggal 17 Juni tahun 2021. Sobat Celestriping semuanya, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Sampaikan salam hangat selalu buat keluarga Anda, sahabat dan orang-orang yang Anda cintai semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Terakhir, kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di daerah Ternate ini diberikan kesabaran dan ketabahan dan menghadapi segala cobaan. Sobat Celestriping semuanya, bagi Anda yang baru bergabung di channel Celestriping ini, silakan Anda subscribe dan jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar video ini atau channel ini semakin bermanfaat nantinya ke depannya. Dan sekali lagi saya mohon maaf pada semuanya atas segala kekurangan saya. Dan kepada sobat Celestriping semuanya yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komentar dan selalu setia di channel Celestriping ini, terima kasih kepada Anda semuanya, karena tanpa Anda channel ini bukan apa-apa. Sekali lagi, salam hangat selalu buat keluarga semuanya, semoga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.